juga. Makan dicek itu. Di sono. Nanti suruh cek orangnya. Anda itu tahu buktinya ya, kita enggak apa-apa, kita layani komplain-komplain itu, kita layanin. Ya bukan layanin gitu, kita supaya enak loh, sportif gitu caranya. Bukan masalah melayani, Abang, iya. Iya. Saya kita kenal ya? Betul, kenal banget itu. Kenapa? Tuh di sono. Di sono dulu Anda bersama-sama kami. Di sini treble. Di sini treble kok dengan Anda terus? Ya begini, treble-nya karena ada masalah yang tidak enggak sesuai. Bisa dikoordinasikan, bisa udah berkali-kali, Pak. Makanya nanti kita bantu. Ya. Udah berkali-kali kan koordinasi. Berapa kali berkali koordinasi? Tunggu dulu. Ya. Tunggu dulu. Ya. Bicara. Ya, nanti aja, Bang. Nanti aja. Kita lihat aja buktinya. Nanti dikoordinasikan. Saya tahunya kemarin gini, kemarin kan datang laporan, Bang. Itu kok langsung di kenapa saya juga nggak tahu? Coba ke atas, benar udah kosong tuh, lihat itu. Tuh. Ya ini di lahan 24. Lahan 24 tuh, tuh. Jelas kosongnya. Sudah dikasih tahu, sering kasih tahu. Iya, tapi kan ketemu. Ya. Kemarin kan taunya Sukianto, mungkin yang orang lapangan. Ya Sukianto, jauh Abang, jauh. Tidak ada langsung. Bawahnya kan Safrudin. Haji Safrudin, betul. Satu-satu. Nah iya, harusnya kan ada perbedaan. Itu masalahnya. Makanya silakan saat Anda lihat tuh komplain. Kita ini baru lihat, ini baru lihat orangnya baru datang dia ya, itu loh udah di garis polisi lain, udah di polisi lain ternyata ditabrak juga. Kita di sini ini sangat membantu. Ya Bu, banyak di Sibram segala itu. Kita juga Sibram yang pojokan banyak kok. Berapa? Nih ini Bram ada semua di sini kok. Ada berapa titik itu? Bukan satu kok. Ini 4 orang di situ. Dulu sama Bapak katanya bukan satu titik, mau dibikin banyak itu kok. Yang kapan? Ya tanya ini. Kalau saya ngomong itu percuma, ini tanya kebenarannya itu. Nih, hampir cek kalau pendataan yang 18 Oktober. Bu, Dayat, saya udah telepon Pak Haji Safijar. Pak Haji, ini kenapa dipaksain? Ya enggak tahu. Ini data ada, lihat cek, dicek lah masih Ali segala sama Bang Agung. Yang dulu mau masih aja disingkat. Tidak ada dibikin berita acara juga. Coba. Jadi saling tindih mereka. Kan dari dulu saya udah bantu, gimana saya bantu? Apa pernah saya tadahin tangan? Enggak begitu loh. Enggak bisa begitu, Bang Dayat. Iya. Kita komitmen kok dari awal kok, ya. Nanti saya tanggung jawab. Coba video ini tuh, buat bukti bahwa kita ini ada penjoliman di sini tuh. Lah, faktanya itu, Komandan. Kamu ngomongnya dari dulu. Dari dulu apa memang saya kerja sama sama dia kok? Sudah dikatakan. Ya tapi ini kan, tapi nggak ngaku dulu apa ya. Saya kasih tahu, kan udah ngaku. Saya kasih tahu gambarannya. Yang penting kondusif, tidak ada lah. Saya mau bang Aris, makanya gini, kalau mau kode orang kan dari bisa bilang coba panggil kami supaya tahu titik-titiknya mana supaya enggak salah gitu loh. Iya, karena udah kena dulu juga Pak Haji mana itu yang kita buat berita acara. Ini justru itu makanya selama ini kan apa pernah saya pisah sama situ, saya tanya ya enggak kan, enggak bisa begitu. Iya masalahnya kan, tapi kan selalu begini Abang, izin kemana begini masalahnya. Enggak, ini saya lagi ngomong, udah. Tensinya rendah. Enggak usah main nunjuk-nunjuk komandan. Nanti aja. Enggak, biar. Enggak begini, supaya saya jelasin. Ya, enggak usah dekat kayak begini juga. Kayak orang pacaran aja. Kayak orang pacaran aja kayak begini. Kamu itu ngomong yang rendah, yang biasa aja. Ini kan saya jelasin, enggak dipercaya. Saya bukti, bukti data otentik. Udah begini. Pak Winan, biar nih bicara dulu. Ya, oke, silakan. Udah, Pak Winan, biar dulu. Saya ngomong, bantai begini. Nanti saya sampaikan ini untuk bicara. Yang itu kemarin kita kan salah Pak, siapa namanya? Yanto, akhirnya kita klarifikasi walaupun mereka udah lapor aja. Tapi alhamdulillah diselesaikan dengan baik. Nah, sama juga kalau memang ini ada yang ke sapu lah istilahnya ya. Enggak, ini kan Bang Dayat sudah ke staf berdaya Bali. Tolong hadirkan kami karena ini data men dari awal kita kerja sama. Enjoy aja. Kok sekarang tahu-tahu menyerodot-nyerodot kecil bingung. Begini. Ini anu Komandan, biar dengar aja. Jangan ngomong dulu, biar dengar aja. Begini, ya. Kan selama ini begini loh, jadi kendala kami, kerugian kami begini, Komandan, ya. Setelah digusur, kan pihak KJPP itu nggak mau tahu, maunya ada saat posisi sisi saat itu. Saat ini, sekarang misalnya dia turun KJPP. Kalau udah dirubuhkan, bingung kita. Nah, itu permasalahannya. Sehingga kosonglah angkanya di situ, Komandan. Begitu masalahnya. Selama ini, makanya kita pertahankan. Jangan sampai diganggu dulu kalau belum digusur. Itu masalahnya. Itu permasalahannya. Sebenarnya sama enggak ada masalah kok.
kan itu masalah. Selama ini waktu ibu itu apa tuh istrinya polisi di depan dulu. Udah diratakan semua pas kita data minta data lurah minta semua kita kirim. Setelah ke JPP turun enggak ada dinilai karena udah dirata. Sehingga dapatnya berapa? Tanggung jawab siapa? Itu permasalahannya yang kita protes itu gitu loh. Kalau mereka mau tanggung jawab itu tidak masalah. Soalnya kedua ini ada tanggung dia minta udah rekomendasi dari RT RW lurah udah selesai. Kami lakukan itu masih juga enggak dapat juga. Itu permasalahannya. Oke. Mengerti ya. Sekarang sudah terjadi hal seperti itu. Sekarang mari kita memberitahu ke pihak sana untuk minta kebijakan. Enggak ada udah komandan. Makanya ini sudah selesai. Kalau Anda sudah tidak ada kebijakan ya sudah. Ya, kalau memang sudah tidak ada, sekarang, udah kita ajukan lagi kok. Nah, itulah yang kami jaga supaya jangan sampai diganggu dulu sebelum ada KJPP. Oke, saya mau ngomong seperti itu. Itu yang terus-terusan. Ya, bukan karena ini kan saya kasih kejelasan. Saya harus jelaskan dulu masalahnya, akar masalahnya. Iya, sudah ngerti. Ya kalau mengerti ya udah, udah cuma ngerti tinggal gimana. Saya ngomong enggak? Enggak usah. Enggak, biar saya sama Bang Daya apa Mas Sudi jaga itu. Tidak perlu. Gini kalau nah, jangan sampai orang mati nih. Korbankan, Pak. Salah satunya. Mudah-mudahan ada mati di sini. Kami ini manusia semua. Sama kayak anak istri bapak. Ini belum. Kami perlu dihargai. Videoin. Tolong bapak. Videoin. Bapak, kalau ngomong hari ini, videoin. Jangan besoknya be. Tolonglah. Videoin semua. Miring videonya. Miring videonya. Biar saya akan lapor ke nanti. Kita ini kayak zaman PKI. Dihormati dulu ini Pak. Jadi semua pihak bertanding untuk klarifikasi dulu. Jadi siapapun di antara kita ini persoalan-persoalan ada di sana. Ya. Instruksi itu dan Komnas HAM mereka punya hak di situ Pak. Ini seperti itu. Jadi kalau dirugikan oleh salah satu orang lain, ambil jalur hukum ke dia. Itu yang bagus. Ya, nggak bisa. Tapi lahan jangan dieksekusi dulu, Pak. Bukti itu, Pak. Bukti nggak bisa dihilangkan. Soalnya ada surat dari Komnas HAM, surat bagi ke Departemen Agama. Nanti yang nangkep polisi. Iya. Tapi begitu. Pak Dayat seperti itu. Makanya coba kalau sampean tadi ditelepon berbeda dengan Pak Dayat. Coba sampean telepon lagi. Apanya? Karena gitu, karena ini kan sesuai dengan petanya sudah. Enggak, kemarin kan udah ketemu. Ini sampai HP saya hilang di sini kemarin coba gara-gara masalah ini. Iya, kita udah cari. Iya, terutama masuk di bak air. Ini lagi di servis. Tadi cari 2 hari ya ini. Iya, terpaksa perintahnya udah. Ayo. Jadi komplain, ayo nanti kita baru sampean bikin laporan polisi. Ayo, kau kemana? Tentara rakyat.
belum ngomong apa-apa. Saya mati-matian bantu kamu. Yang jelas tarik mundur pasukannya. Mundur. Mundur. Di sana gimana? Di sana aman. Pasukan udah masuk. Terus gimana? Suruh mundur, suruh mundur. Zaman apa sih? Di kampung bulan nuntut ilmu sampai mati ala tuh ala rasulillah salamullah ala yasin habibillah ala penancapan tiang haji. Untuk kemakmuran warga Kampung Bulak. Kampung Bulak. Adik-adik. Adik-adiknya dari mana? Dari kami yang membayar pajak. Ya, dari kami yang bayar pajak. Lihat tuh, baju-baju kalian itu kami yang bayarin. Ya, kami yang bayarin dari hasil pajak. Benar apa tidak? Jangan kita hidup berdampingan sajalah. Kamu nih Pak, lagi mati ya. Membangun apa yang saya tinggal berjalan, kami juga hidup tenang. Baru jam 10, cuma di mana? Salam apa sih? Tolong hadirkan sampai di sini. Mau selawatan dulu Pak Haji. Biar besok-besok gak dicampur lagi, berhidup tenang. Minum aja Bu, makasih. Kemarin saya ketemu Itu solusinya. Kita bicara. Mundur kakang-kakang, cek buka. Ini. Kita harus turunin kayak ini. Ada pemaksaan ini. Waktu pertemuan di Hotel Bumiata jelas hanya 20%. Kampung di sini tidak akan dibuka. Pak RW. Jangan mundur. Anak-anak jangan mundur. Maju. Ini kampungnya.
yang kita kuasai sudah berpuluhan tahun. Mau dizolimi lagi, mau diambil lagi. Ya Allah, 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 Allah. Di pasar kami enggak ada orang. Iya, sana lagi. Orang itu masuk orang ini masuk apa lah? Dari kita katanya. Woi, di pasar kami mereka sudah masuk apa di sini? Sebagian aja. Sebagian seperti apa?